Halo warga YouTube semua, berjumpa lagi di channel Whiskey Land Oke sebelum kita mulai videonya Buat kalian yang mau main game GTA5 Di PS3 ataupun di PC dan laptop Kalian bisa beli di toko kita di We Shop ya Ada di Shopee dan juga di Tokopedia linknya Udah ada di deskripsi Oke, dan juga buat kalian semua yang ketinggalan video dari Seri Rojali Kalian bisa klik aja yang ada di atas sini ya Oke Ya udah mungkin gitu aja dan kita mulai aja videonya ya guys. Oh ya Bang Beto, pengen tahu dong cerita dari Bang Beto nih gimana kok tadi pagi bisa ada maling gitu di rumah kita. Waduh, Kakak Rojali, ceritanya panjang sekali Kakak Rojali. Tapi kalau Kakak Rojali mau tahu, akan Beta ceritakan dan juga akan Beta kasih tahu tentang kronologi sebenarnya ya. Ya Bang, ceritain aja Bang, soalnya nih ya Bang ayah itu penasaran banget gitu sama cerita sebenarnya dari Bang Beto karena yang ayah denger dengar ya dari Pak Polisi yang tadi pagi ke rumah itu katanya Bang Beto sendiri itu yang melawan itu maling bener apa nggak tuh Bang? Iya Kak Rojali Beto sendiri saja yang melawan itu para penjahat karena Beta tidak ingin para penjahat itu mengambil semua barang yang ada di rumah ini. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab Beta sebagai penjaga keamanan di rumah ini. Maka dari itu Beta harus melawan orang-orang itu. Wah ternyata Bang Beto keren banget ya. Dan ayah salut banget sama Bang Beto bisa ngelawan itu penjahat. Apalagi kan penjahatnya katanya ada dua ya Bang. Ya betul sekali Kak Rojali. Penjahat itu ada dua. Untungnya Beta bisa melawan itu kedua penjahatnya. Ya udah kakak Rojali, Beta akan menceritakan bagaimana kejadiannya. Oh ya Pak Beto, tadi Bapak Bos Rojak bilang katanya untuk malam ini tolong penjagaannya agak diperketat ya. Karena sekarang ini lagi musim rampok. Oke siap, Beta bakal menjaga rumah ini supaya aman. Iya gitu aja sih pesan dari Bapak Rojak gitu, karena katanya Bapak Rojak hari ini tuh mau ke Bandung dan dia bakal nginep gitu di Bandung. Oh seperti itu. Ya sudah. Kalau begitu Beta akan memperketat penjagaan malam ini. Ya sudah seperti itu aja sih pesannya dari Pak Bos. Ya udah kalau gitu saya tak pulang dulu ya. Ya. Eh, Beto, hati-hati, Gus. Oke. Okay. Malam ini Beta akan menjaga lebih ketat lagi rumah ini. Supaya tidak ada rampok. Ah, Cil, malam ini kan Bang Rojali mau nginep nih di rumah teman Bang Rojali. Nah, lo Bang Rojali titipin ya sama Bang Beto, lu jangan nakal-nakal ya. Nah nanti kalau mama lu lapar atau lu pengen makan gitu, lu minta tolong aja sama Bang Beto. Nanti Bang Beto, Bang Rojali kasih duit ya buat beli makanan lu sama dia. Nah terus nih ye, yang penting nih, kalau gue tinggalin nih, lu jangan bandel-bandel sama dia. Terus jangan nyalainin kompor ya, gue takut nanti kenapa-nape. Ngerti lu cil? Kalau ngerti, gitu aja sih pesan dari gua. Oh ya, yeah. satu lagi nih. Kalau lu mau main PC atau PS4 gua nih ya, jangan lupa ya dimatiin dan lu jangan begadang lu ya. Karena nggak baik nih buat tumbuh kembangnya lu, oke? Okay? Ya udah, kalau gitu Bang Rojali pergi dulu dan lo jangan badung-badung sama Bang Beto, harus nurut ya sama dia, oke? Okay? Oke, siap deh Bang Jali. Ya udah kalau gitu Bang Jali pergi dulu ya. aku harus bilang dulu nih sama Bang Beto nih. Nah, Tony. Hei kakak Rojali Mau kemana kakak Rojali Hah kebetulan ada bang Beto Bang ini Ayah kan malam ini mau nginep nih Di rumah temen Nah ayah nitip ya acil ya Nah kalau sama acil pengen makan gitu uh, Bang Beto pesenin aja pakai GoFood ya apa GrabFood gitu nanti duitnya ayo transfer Oke okay, ke rekeningnya Bang Beto nah terus tolong jagain dia ya jangan sampai dia itu begadang gitu ya Bang Beto ya soalnya tuh dia tuh akhir-akhir ini tuh suka begadang gitu mainan game oke okay, Bang Beto oke Kak Kerok Jali kalau soal itu mah serahin saja kepada Beta ya udah kalau gitu Aye ah, serahin semuanya ke Bang Beto Ya udah Bang Beto, kalau gitu ayo pergi dulu ya. Jadi gak karo Kasih 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 kasih. Mau mau ada bang Rojali, gua mau mau ada kan buat main game ini. Hmm. Wah, di ya. Wah, ini kenapa tuh gua ubah dah ya? Wah, ni keren ni suaranya nih Ini game keren banget nih, apalagi modif-modifnya nih. Wah, udah keren deh nih kayaknya. Ah, gua mau coba ah, buat mainin mobil-mobil ini. Wah keren banget nih mobil gua nih. Oke, kita langsung mainin. Wah, suaranya garang banget. Oke, okay, Beta akan memeriksa bagaimana pekerjaannya si Agus hari ini. Oke, okay, pekerjaannya sih semuanya selesai juga. Hmm. Aduh, lapar lagi. Ah, minta tolong Om Beto aja lah buat beli makanan. Mana ya dia ya? Ah, di posnya kali ya. Nah itu dia Om Om Beto Ada apa di acil? Ini lah Om Beto Acil lapar nih Minta Beli makanan dong Oh di acil lapar tuh Di acil Mau makan apa? Biar Om Beto belikan Apa ya Om ya Yang enak ya hmm. Nah, ya dong, Om. Acil mau nasi goreng, Om. Bisa beliin enggak, Om? Oh, bisa, bisa deh, Acil. Nanti Om belikan. Ya udah, Om, sekarang ya, Om. Soalnya Acil lapar banget nih. Dari tadi siang belum makan. Ya sudah, deh, Acil. Om pesenin lewat GoFood aja ya. Soalnya kan kalau semua Om harus keluar rumah, ini rumah tidak ada yang menjaga. Ya udah terserah Om aja deh. Gimana deh, Acil? Nasi gorengnya enak, kah? Enak, om. Enak banget! Ini beli di mana, ya, om? Acil mau lagi, deh. Waduh, kalau di acil mau lagi, om beto pesankan sekarang juga, nih. Enggak, om, aku acil cuma bercanda. Oh, kirain acil masih kurang, tuh. Kalau masih kurang, om beto belikan. Enggak, om, aku udah kenyang. Oh, ya, om beto, om beto. Malam ini jaga sendirian. Iya deh Acil, Om Beto malam ini jaga sendirian Hmm, emangnya nggak takut Om jaga sendirian Wah, Om Beto sudah biasa jaga sendirian Emangnya ngantuk juga Om? Wah, kalau soal ngantuk sih ya Sebenarnya Om Beto juga ngantuk Tapi karena Om Beto harus menjaga keamanan dan kenyamanan rumah ini Jadi Om Beto rela begadang untuk jagain rumah ini Wah, wow, Om Beto keren banget ya Wah, biasa aja kali Cil Lagian ya, Om Beto tuh biar nggak ngantuk. Om Beto tuh biasanya minum tiga kopi setiap malamnya biar nggak ngantuk. Oh begitu. Wah, kalau aku sih pasti udah ngantuk banget tuh. Oh ya, Om Beto kenapa nggak beli nasi gorengnya? Oh, Om Beto sudah makan. Tadi sebelum ke sini Om Beto sudah makan di rumah. Oh begitu, ya udah Om Beto aku lanjut lagi Om Beto ya. Selamat bekerja. Iya Daci. Tidak terasa ya, sudah jam 2 pagi saja. Hmm, beta harus minum kopi ini terus, supaya Beta tidak mengantuk. Beta harus jaga terus. Nah, ini nih, rumah yang bakal kita rapok malam ini yakin lu kalau kita nampok di rumah ini aman tenang aja aman kok rumah ini nih sebelumnya udah gue mata-matain tenang aja pokoknya kalau ada masalah lu tinggal panggil gue aja oke okay? ya, ya. yaudah yaudah mana senjatanya senjata ngapain pakai senjata kan cuma ada satu sapam doang yang jaga eh bu juga jaga lo takutnya sapamnya juga bawa senjata juga Makanya gue minjem dong senjata dong. Ya udah ya udah. Gua bakal kasih senjata ya. Tapi lu gunain kalau kepepet aja ya. Iya, udah aja. Kalau kepepet gua pakai. Ya udah, ini senjatanya. <tuh> Jadi ini rubahnya. Hm. Kayaknya sih kalau gua masuk dari sini gampang gua langsung masuk aja kayaknya di sini sih nggak ada CCTV jadi eh ada anak kecil tiduran di situ ngapa ada anak kecil tiduran di sini tapi nggak apa-apa lah cuma anak kecil doang nggak berbahaya aduh perasaan beta sedikit tidak enak Beta sebenarnya sedikit curiga sama mobil yang tadi yang baru saja lewat sini. Apa beta periksa saja tuh supaya beta tidak berdasaran. Periksa tidak ya? Ini ya sudah, beta periksa saja dah. Beta periksa lewat belakang. Sepertinya mobil yang tadi tuh ada di belakang. Mana nih lama banget ya masa cuma merampok rumah segini aja lama banget. Huh. Eh, kakak kamu siapa ya? Eh kecil, diam ya lo. Kalau nggak diam, gua pukul lo. Oh, jangan 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 om. Diam gak lo. Tolong. eh hey, siapa kau? Jadi lo siapa di sini? Om Beto, tolongin Acil. Bani bani ya kau masuk ke sini. Kau pencuri ya? Eh, hey, Sopom. Kalau lu nggak mau anak ini celaka, mendingan lu minggat aja dari sini. beda tidak akan membiarkan dirimu menyakitin De Acil. Hm, Berani juga lu Sopom ya. Nggak lihat apa. Gua bawa pistol. Beta tidak takut. Walaupun kau membawa pistol, Beta juga punya senjata. Cuma pentungan doang. Pentungan bukan sembarang pentungan. Nih, rasakan pentungan dari Beta. Kurang ajar lu, ya. Uh. Nih, rasakan. Rasakan pentungan Beta berkali-kali libat. Nih, rasakan. Rasakan ini. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Rasakan ini, rasakan ini, rasakan, rasakan pentungan dari beta. Sepertinya pencuri ini telah pingsan. Om Beto nggak kenapa-napa. Tenang di Om Beto tidak kenapa-napa. Yang penting diacil bisa selamat sekarang. Hmm, mana sih dia ya? Tadi sih dengar suara tembakan. Apa tuh siapa mendak tembak ya? Gue harus gue memastikan dulu. Kok coba ah. Enggak mungkin ini. Si Bawon kalah. Apa jangan-jangan si Bawon ketembak sama tuh siapa, ya? Waduh. Tapi gua harus gua tolong nih. Woi, halo. Ah, pasti kau adalah komplotan dari penjahat ini toh. Ngaku saja kau. Ayo, sini. Lawan beta, beta tidak takut. Walaupun kau membawa senjata pun, beta akan lawan. Ayo kemari sini Nah kakak Rojali, Setelah penjahat yang satu beta sudah lumpuhkan Lalu datang lagi penjahat yang satu lagi Nah akhirnya beta dan penjahat itu saling adu jotos Nah cuman kakak Rojali Penjahat yang satu ini tuh memang agak sedikit jago berantem Beta pun hampir kewalahan untuk melawan si penjahat ini. Untungnya Beta ingat jurus dari guru Beta yang waktu itu mengajarkan Beta bela diri. Akhirnya si penjahat itu pun tumbang Tapi dia bangun lagi dan Beta memukulnya dengan pentungan beta Berkali-kali supaya dia pingsan Dan tiba-tiba temannya itu bangun dan untuk membantu teman yang lainnya dan langsung beta pukul aja pakai pentungan dan ya Penjahat yang satunya pun pingsan juga. Wah, gokil Bang Beto bisa ngalahin dua penjahat. Yang satunya pakai pistol pula. Wah, ayah salut banget sama Bang Beto. Bang Beto berani banget ya. Waduh, keren banget kan Bang Beto dah. Aduh, terima kasih sekali kakak Rojali. Tapi emang itu adalah tugas beta untuk mengamankan rumah ini. Dari apapun yang mengancam warga yang ada di rumah ini. Maka dari itu, Beta mempertaruhkan jiwa dan raga Beta untuk melindungi rumah ini. Apalagi ada de Acil yang masih kecil pula. Jadi Beta harus juga menyelamatkan de Acil juga supaya de Acil nggak kenapa-napa. Iya Bang Beto, ayo ngucapin terima kasih banyak ya. Kalau nggak ada Bang Beto tadi pagi, waduh bisa-bisa ya isi rumah aja ini bisa-bisa diambil semua tuh sama tuh penjahat ya. Waduh, Ayah bersyukur banget ya. Ada Bang Beto nih. Iya, sama-sama Kakak Rojali. Tapi itu memang sudah tugas Beta untuk menjaga rumah ini. Oh ya, untungnya juga ya Kakak Rojali. Waktu penjahat itu Beta lumpuhkan semuanya dan pingsan. Beta langsung telepon polisi dan polisi langsung ke sini untuk menangkap para penjahat itu. Seriusan bang, langsung sini polisinya. Iya, masuk sini. Terus penjahatnya pun juga langsung ditangkap sama polisinya. Dan ternyata mereka juga membawa kendaraan juga, dan kendaraannya juga diamankan oleh polisi. Oh, jadi begitu ya, bang ceritanya. Waduh, tapi ceritanya seru juga sih, bang ya. Dan Aye emang salut banget sama bang Beto. Oh ya, bang Beto, bang Beto udah ngabarin kejadian ini nggak sama Babe? Terang saja kakak Rojadi, Beta sudah melaporkan kejadian kali ini kepada Bapak Bos Rojak. <tuh> Syukur deh kalau Bang Beto udah lapor ke Babe. Oh ya, Bang Beto gimana keadaannya sekarang? Apa ada yang sakit atau gimana gitu? Kalau ada yang sakit, mendingan kita ke rumah sakit aja yuk untuk ngobatin Bang Beto. Gimana Bang? Haduh kakak Rojadi, tidak usah khawatir. Beta tidak mengalami masalah apa-apa. Cuman hanya Beta itu masih kesal saja dengan penjahat itu. Soalnya dia sudah berani-beraninya masuk wilayah kekuasaan beta. Jadi beta kesal sekali. Oke warga youtube semua. Tadi kita sudah menyaksikan episode seru dari serial Rojali ya. Aduh teman-teman semua. Untung aja ya ada Bang Beto ya. Yang jaga kemarin ya. Kalau nggak ada waduh. Bisa-bisa barang-barang yang ada di rumah gue digasak habis tuh sama perampok ya. Dan Acil juga pastinya bakal diapapain tuh sama si rampok. Ya udah gue sih ngucapin terima kasih banget ya sama Bang Beto. Dan gue sih rencananya ini sama Babe nih pengen ngasih hadiah nih sama Bang Beto nih, karena hasil kerja kerasnya dia nih ya untuk melawan penjahat-penjahat itu. Nah kira-kira nih hadiah apa nih yang harus gue kasihin ke Bang Beto nih untuk rasa terima kasih gue lah ya? Nah, kalian komen aja di kolom komentar ya, hadiah yang cocok buat Bang Beto ya. Oke mungkin gitu aja dari gue, dan kalau kalian suka dengan video ini, di like aja dan jangan lupa ya kalian komen ya untuk hadiahnya ya karena ini penting banget nih karena kasihan juga nih Bang Beto nih belum kasih hadiah juga nih. Oke, gitu aja dan sampai jumpa di episode berikutnya.